wabarakatuh. Good morning everybody, good morning. Good morning everybody, how are you? Good morning my students, good morning all boys, all girls. Good morning everybody, how are you? Halo anak-anak kelas 6 semuanya, apa kabar? How are you? Yeah, okay, I hope you all in fine condition. Okay, and today we will learn about telling time. Yeah, telling time. Apa itu time? Yeah, waktu. Telling time, tentang waktu. Masih dengan tema kita dengan last holiday, masih ada hubungannya tentang itu, kita akan belajar mengenal cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Baik, akan banyak hal yang kita pelajari hari ini tentang jam. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke, pertama-tama kita akan mengenal cara membaca jam, hour. Ungkapkan sekali lagi, hour. Dalam bahasa Indonesia artinya jam. Tulisannya H-O-U-R, hour. Ya, dalam bahasa Indonesia kalau bacanya dalam bahasa Indonesia hour. Tapi dalam bahasa Inggris bacanya hour. Yes. Oke. Untuk membaca jam sangat simpel sekali. Misalnya kalau membaca jam 6, itu kalian tinggal tambahin a clock aja di belakangnya, oke? Okay? It is 6 o'clock. Coba ulang sekali lagi. It is 6 o'clock. Ya, yeah. Artinya jam 6.00 atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan jam 6 pas. Ya, yeah. Good. It is 6 o'clock. Oke, contoh berikutnya ini jam 11, oke? Okay? It is 11 o'clock. Good. Kemudian, kalau tadi misalnya jamnya saja, bagaimana kalau misalnya jamnya ada menitnya seperti ini? Yes. Oke, okay. Jam 6.30. A half past six. Ikuti balik sekali lagi. A half past six. Yes. Next. Sekarang jam 11:15. A quarter past 11. A quarter past 11. Good. Ya, sekarang kita akan mengetahui apa itu half dan apa itu quarter. Kenapa 30 disebutnya half? Kenapa 15 disebutnya quarter? 30 kan dalam bahasa Inggris 30 dan 15 dalam bahasa Inggris 15. Ya, ini dia penjelasannya. Oke, half itu dalam bahasa Indonesia artinya setengah. Karena 30 menit adalah setengah jam. Betul kan? Yes. Dan quarter dalam bahasa Indonesia artinya seperempat atau satu perempat, seperempat. 15 menit adalah seperempat jam. Betul? Yes, good. Jadi orang Indonesia biasanya disebutkan jam 6.30 itu artinya setengah tujuh. Biasanya disebutkan seperti itu, betul? Yes, good. Jadi kata 30 dan 15 kita ganti. 30 menjadi half dan 15 menjadi quarter. Kita ulang sekali lagi, jam 6.30 dalam bahasa Inggris a half past six. Coba ulangi lagi. Yes. Jam 11.15 dalam bahasa Inggris a quarter past 11. Coba diulang. Quarter past 11. Yes, very good. Oke, kita akan melihat contoh yang lain. Kalau tadi 30 dan 15, kalau jam 5 lebih 20 bagaimana?
Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, masih tentang jam plus menit. Contoh berikutnya adalah, nah, ini dia jam 5:20. Gampang sekali, tinggal sebutkan saja menitnya berapa, lalu ditambah pas dan ditambah jamnya berapa. Ya, jadi jam 5:20 dalam bahasa Inggris 5:20. Ya, disebutkan dulu menitnya 5:20. Kalau jam 10:10, nah gampang banget ya, 10:10. 10:10, ya, karena sama menitnya 10, jamnya 10, jadi 10:10. Oke anak-anak, kita akan sedikit berlatih. Masih tenang, jam plus menit. Nah ini dia, jam 7:35. Bagaimana ya? Oke, pertama-tama adalah kita sebutkan dulu menitnya berapa 35? 35. 35 kita sebutkan 35. Kemudian selanjutnya kita sebutkan pas dan selanjutnya kita sampaikan jamnya. Jam berapa? Jam 7. Berarti 7. Oke. Jadi jam 7:35 in bahasa Inggris adalah 7:35. Oke anak-anak, selanjutnya kita latihan task, tugasnya ya. Oke, waktunya 10 detik. A half past four. Yang kedua, yeah, okay. Nah, a quarter past 12. And last one, yes, good, 8:25. Okay, betul semua ya. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu EM and PM. Pernah dengar kan? Jam 7 AM, jam 8 PM. Nah, apa itu? Sekarang kita akan mengenal ini, EM or PM. Ya, yeah. EM dalam bahasa, ini bukan bahasa Inggris ya. Nah, artinya end meridian. Ya, yeah. Oke, okay. End meridian yaitu adalah pukul 00:00 sampai 11:59. Artinya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, dengan kata lain misalnya contohnya ini ada 7 AM. Artinya jam 7 pagi. Kalau misalnya 5 AM, jam 5 pagi, berarti subuh. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya jam 2 AM. Wah, jam 2 pagi dini hari ya, masih gelap. Ya. Oke, okay, kalau di Indonesia masih gelap. Next, kalau PM adalah post meridian, itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jam 23:59 ya. Sampai jam 23:59. Dekat lagi jam 12 malam. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada tulisan 7 PM, 7 PM, itu artinya jam 7 malam. Ya. Kalau misalnya jam 1 PM berarti jam berapa? Jam 1 malam. No, bukan. Kalau 1 AM berarti jam 1 siang. Ya, jam 13 berarti jam 1 siang. Oke, okay, selanjutnya kita akan belajar menjawab
tentang notice atau pengumuman, ya. Nah, atau peringatan, ya. Ini ada notice, notice-nya dari sebelah sini, ya. Maaf. Oke, ini ada notice dari Batu Transport Museum. Nanti ada pernyataan, kemudian kalian tinggal jawab yes or no. Kalau iya, yes. Kalau bukan, ya no. Oke, tapi sebelumnya Pak Ali menghilang dulu, ya. Number one, the Transport Museum is in Batu. Yes or no? Yes, ya, udah jelas. Transport Museum ada di Batu. Batu itu nama tempat, ya, di Malang, bukan Batu, Batu bukan. Batu adalah nama tempat, kecamatan Batu, ya. Oke, kemudian number two, the ticket counter open at 12 o'clock. Benar? Ticket counternya bukanya jam 12? Oh, bukan. Ya, jam 11, ya, jam 11. Jadi, no. Next, the ticket counter close at 7:30 p.m. Tuh, ya. Yes. And next, number 4, the museum close at 8 p.m. Ya, benar, ya. Visiting hour-nya kita lihat tuh, jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ya, oke, betul, jam 8 berarti museumnya sudah ditutup. Berarti jawabannya yes. And the last one, number 5, is you may buy a ticket after 7:30 p.m. No, karena tiket counternya juga udah tutup jam 7:30 malam. Ya, jadi itu sudah tidak bisa beli tiket lagi. No. Oke, next, the notice 2. Ini tentang London Museum Transport, ya. Oke, apa aja pernyataannya? Next, number 6. London Transport Museum opens every day. Buka tiap hari, apakah betul? Dilihat, ya. Monday and Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jadi buka tiap hari. Yes. Next, number 7. It's open at 10 o'clock every day. Betul? Bukannya jam 10 tiap hari? No, ya. Karena ada Friday, hari Jumat, buka jam 11. Mungkin setelah sholat Jumat. Mungkin di sana sholat Jumat jam 10 mungkin. Oke, jadi Friday bukanya jam 11. Jadi, number 7, no. Number 8, it close jam 18. Oh, 6, ya, berarti. Berarti 6 apa nih, jam 18? PM atau PM? Nah, yes, PM. It close at 6 p.m. every day. Benar? 18? Yes, betul. Jam 18 sudah tutup semuanya. Oke, okay, next. It's open on December 25. Buka jam 25 Desember. Nah, di situ ada keterangan, ya. Close. December 24 to 26. Mungkin perayaan hari Natal jadi tutup, ya. Oke, jadi tidak buka. Jawabannya no. Oke, the last one, number 10. You may enter the museum after 17:15. Betul? No. Itu dituliskan last admission. Jadi pendaftaran terakhir jam 17:15. Ya, jadi pendaftaran terakhir jam 17:15, maka setelah 17:15 sudah tidak bisa masuk lagi. Jawabannya no. Ya, oke, anak-anak kelas 6 semua.
sampai di sini perjumpaan kita. Hari ini kita sudah belajar tentang telling time, tentang menyatakan waktu. Bagaimana menyatakan jam, menyatakan jam dan menitnya dalam bahasa Inggris. Okay, see you next week. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.